Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, harga cabai rawit atau cengek mulai mengalami kenaikan harga. Dan melihat kondisi tersebut, pemirsa, salah satu kampung, tepatnya Desa Bojong Soang, Kabupaten Bandung, menggagas kampung cengek. Dengan gagasan tersebut, pemirsa, diharapkan dapat membantu ekonomi rumah tangga. Untuk meminimalisir kebutuhan masyarakat dan ikut serta dalam program pemerintah mewujudkan 1000 kampung kreatif. Salah satu kampung yakni Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, menggagas Kampung 1000 Cengek. Sebanyak 5000 pohon cengek akan dibagikan ke setiap rumah di Desa Bojong Soang, sehingga bisa membantu mencukupi kebutuhan cabai atau cengek di masyarakat. Untuk kampung cengek, karena ada program 1000 kampung, nah Desa Bojong Soang mencoba menggagas dengan adanya kampung cengek dan launching juga lubang LCO yang digagas juga oleh Kabupaten Bandung, Pak Bupati, bahwasanya setiap rumah itu harus ada lubang ceras organiknya, dan alhamdulillah pada hari ini akan launching. Maksud daripada launching tadi itu untuk memeringan ataupun untuk membantu para ibu rumah tangga dengan sedikit membantu tentang supaya tidak membeli cengek. Dengan dibagikannya pohon cengek tersebut, diharapkan bisa membantu dan meringankan kebutuhan rumah tangga, khususnya bagi ibu-ibu, mengingat harga cengek bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Rezitia Prasaja, Bandung TV.